Assalamualaikum, kembali lagi di YouTube channel Akmar Family. Nah, hari ini aku tuh mau unboxing makanan yang lagi viral. Kira-kira apa ya? Nah, kita lihat bareng-bareng ya. Nah, ini dia makanan viralnya, cirembay. Cirembay itu artinya cimol rambai. Cimol rambai itu kalau bahasa Sundanya panjang menjuntai gitu ya. Jadi cimol rambai namanya. Nah, aku tuh mau unboxing, mau coba juga kira-kira rasanya seperti apa, enak enggaknya. Aku juga baru pertama kali ini mau coba. Dan aku beli ini harganya tuh Rp12.000 sekap gini, kira-kira worth it enggak ya? Nah, nanti kita lihat isinya apa aja. Nah, pertama itu ada cimolnya. Ini tuh dibentuk kayak mie gitu, jadi panjang-panjang kayak mie kue tiao. Terus ada ini bumbu asin. Terus ada ini bumbu cabe, minyak cabe gitu. Ya, minyak cabe. Terus ada minyak bawang. Nah, nanti kita coba rasanya kayak gimana, enak enggaknya, dan worth it enggak untuk harga segitu. Nanti kita masak bareng ya. Ini dia cirembaynya, udah aku masak ya, nih penampakannya. Mari kita coba kira-kira rasanya kayak gimana, enak apa enggak. Kering banget. Kita aduk dulu ya, sampai semuanya tercampur rata. Mari kita coba. Nah, dari wanginya bau cabe, wanginya bau cabe. Nah, kita coba dulu. Ini panjang kayak kue tiao ya. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya tuh kenyal gitu, karena emang terbuat dari aci ya kan, digoreng setengah matang juga. Kalau pedas sih lumayan kerasa pedasnya. Lumayan enak, lumayan seger. Pedasnya menendang. Tapi berhubung aku suka pecinta pedas banget, aku mau tambahin nih bon cabe level 50 nih. Cobain ya. Bon cabe biar tambah pedas. Lanjut, aku mau tambahin kecap. Rasanya gimana? Aku aduk lagi. Yang pasti rasanya tuh kenyal, jadi agak susah juga buat ngunyahnya. Ini kira-kira kalian ada belum di daerah kalian cimol kayak gini, cimol rembai kayak gini ada belum? Kalau di sini tuh lagi viral, jadi aku nyoba buat mereview makanan ini. Aku lanjut makan ya. Ini kalau buat kalian yang beli ya, merek ini misal, dalamnya jangan di langsung semua, tengahnya dulu gitu cobain, baru misalkan kurang bisa ditambah. Kalian juga keasinan, padahal nggak semua loh dalamnya. Kalau gak salah sih awal mulanya dari Garut kalau gak salah ya. Kalau misalkan saya salah bisa komen di bawah. Setelah aku tambahin kecap, rasanya jadi, kalau kata aku sih lebih enak karena ada manis-manisnya.
Tapi cuma lagi itu tergantung selera. Sukanya kalian gimana? Suka manis apa asin? Warnanya ini tuh agak kuning, emang karena tadi minyaknya aku gorengnya tuh bekas goreng ayam ya, jadi warnanya jadi kuning. Tapi gak apa-apa, tetap enak. Aku tuh pernah lihat di salah satu YouTube ya, dia tuh bikin tapi ada kuahnya gitu dari hasil si jemolnya ini nyemek, makanya pengen coba yang itu. Nah, buat kalian yang penasaran boleh coba rasanya gimana, cocok enggaknya sama lidah kalian. Lagi aku tuh makanan apapun itu sukanya pedas. Kalau nggak pedas tuh gak ada yang kurang tuh. Lanjut aku makan ya, habisin. Terakhir. Abis. Jadi overall untuk kesana lumayan enak, aku suka, nggak pedasnya juga terasa. Kalau untuk harga segitu sih, ini kan cuma aci ya, bisa lah lebih kurang dari itu. Kalau untuk harga aku ini beli ya, nggak disponsori, jadi aku bercerita real apa adanya, apa yang aku rasain enak nggaknya. Tapi aku sarankan layak buat kalian coba, buat yang penasaran. Mungkin cuman itu aja video aku hari ini untuk mereview makanan yang lagi viral ini ya. Semoga kalian suka, semoga kalian terhibur. Nah, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Subscribe dulu, itu tuh buat mendukung aku, nyemangatin aku, biar aku tetap bisa konsisten upload video buat kalian ya. So, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, di like, di komen, and di share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.